Ah, mal. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sistem pendidikan negara sekarang kini sangat mencemaskan. Pada minggu lepas, kita dapat jawapan bertulis yang menunjukkan 22,000 anak muda, pelajar-pelajar kita tercicir kerana COVID. Dah lebih setahun setengah, mereka tidak bersekolah kerana kekangan kewangan yang agak drastik. Dan kita tidak boleh salahkan murid ataupun ibu bapa kerana hilang minat. It's not the problem of passion. Mereka tiada tablet, laptop, internet, kekangan kewangan. Dan yang lebih mencemaskan, kajian yang diterbitkan pada bulan Mei, Families on the Edge, menunjukkan bahawa bukan sahaja mereka hilang setahun setengah, tetapi kini walaupun ekonomi dibuka, besar kemungkinan mereka tidak dapat kembali ke sekolah kerana kekangan kewangan yang agak luar biasa. Persoalan saya ini, since this is a national emergency, situasi yang teramat mencemaskan, ya, mana inisiatif kerajaan jika kerajaan yang menggunakan slogan Keluarga Malaysia dapat memberikan 38 juta untuk tambah baik rumah PM, 100 juta tawaran kepada bekas PM, ya, penasihat-penasihat yang bergaji RM50,000, tetapi situasi ini yang teramat mencemaskan, 22,000 after 1.5 years tidak dapat pendidikan, apa yang boleh kerajaan lakukan berskala besar untuk intervensi supaya mereka ini ditempatkan secepat mungkin, since this is a national emergency. Sedikit saja tambahan, saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri untuk berikan jawapan bertulis kepada saya sebagai ahli parlimen mual, senaraikan nama-nama keluarga dan anak-anak yang tercicir, kerana saya nak pergi rumah ke rumah. Saya ingin pastikan sekurang-kurangnya di kawasan saya, there will be no one left behind. 1.5 years boleh hancurkan masa depan mereka. Saya merayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Demua. Untuk maklumat dari Yang Berhormat, apa yang dibangkitkan tadi oleh Yang Berhormat Demua, saya rasa adalah berdasarkan kepada jawapan yang diberikan kepada Yang Berhormat Kangah tempoh hari. Ya? Jadi ingin saya maklumkan di sini, KPM amat prihatin dan sentiasa mengambil langkah untuk menyelesaikan dan juga memastikan dan menurunkan kadar dan kemungkinan keciciran dalam kalangan murid. Jadi untuk itu, ke arah itu, banyak langkah yang telah kita ambil. Dan sebelum menjawab langkah-langkah yang telah diambil, saya ingin maklumkan sedikit, berikan apa ni, angka-angka statistik sejak tahun 2018 berbandingkan dengan apa yang telah disebutkan, jawapan yang telah diberikan kepada Kangah, iaitu berdasarkan data bagi tempoh Mac hingga Disember 2020, murid yang berhenti sekolah adalah seramai 11,301 orang. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2021, seramai 10,015 orang murid direkodkan berhenti sekolah. Jumlah keseluruhan murid yang berhenti persekolahan bagi tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021 adalah 21,316 orang. Jadi untuk maklumat Yang Berhormat, berbanding dengan tahun 2018, jumlah angkanya adalah 34,074 orang. Ya, maksudnya untuk tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut adalah lebih tinggi daripada apa yang telah diberikan jawapan kepada Kangah. Jadi apa sebab, apa-apa langkah yang telah kita ambil untuk ke arah untuk mencapai kejayaan untuk kita turunkan kadar keciciran tersebut? Yang pertama adalah menggerakkan pihak sekolah, Berjabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengesan murid yang tidak hadir semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dan semasa sesi pembelajaran di sekolah semasa sekolah dibuka semula. Keduanya, menyediakan perkhidmatan bimbingan dan sokongan psikososial melalui pelbagai kaedah. Yang ketiga, mengadakan perbincangan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mengenal pasti sebab dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menenangi murid yang kurang minat untuk belajar. Dan pada waktu yang sama, kita melaksanakan intervensi murid risiko cicih pengajaran dan pembelajaran di peringkat JPN dan PPD. Intervensi ini melibatkan sektor pengurusan pembelajaran, sektor pengurusan sekolah, pembangunan murid dan sebagainya.
Ini juga ianya juga melibatkan focal person, pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta, PIBKS. Dan selain daripada itu, kita juga menyediakan karis panduan mengurus murid berisiko cicir di sekolah GPMBC sebagai rujukan JPN, PBD dan sekolah. Dashboard murid berisiko cicir bagi mengenal pasti murid berisiko cicir. KPN turut menyediakan manual pengurusan pencegahan dan intervensi murid cicir. Inilah langkah-langkah yang telah kita ambil dan saya tidak ingin mungkin saya boleh berikan secara lebih terperinci lagi kepada YB Muar tentang apa yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih.